Sekarang tanggal 5 Januari 2011. Nah, kita akan menuju ini rumah sakit Padang Keladi nih. Puskesmas tapi nggak ada penghuninya. Tuh. Kampung. Nah, saya sekarang menuju ke tower. Tuh lihat tower ya. Yuk, sekarang kita maju. Ini sering lapangan bola ya, sering pakai-pakai anak-anak. Yang besarnya sana. Oh, tuh lihat tuh. Si rawa semua. Si rawa semuanya kan. Kelapa banyakan. Kampung di sana. Sana kampung. Tuh, ini paling bangunan yang paling terakhir di kampung. Nah, ayo kita maju. Ayo kita maju ya. Nah, sekarang inilah. Nah, itu tower-nya. Bayanginlah kita mengelilingi hutan nih. Hahaha. Hebat kan? Lihat nih hutan nih. Lah, tanahnya pasir. Di sini tanahnya pasir. Pasir. Nah, sini pasir. Menuju lokasi tower itu hutan. Jalan terus. Pasir semua kan? Tanah di sini kampung ini pasir lah, ini pulau. Pulau liat. Dibilang di sini pulau pongok. Pulau liat. Nah, untuk bangun tower kita ngambil pasir di situ. Bayangin lah, oh. Berapa kubik tuh pasir tuh yang kita ambil. Udah jadi danau kayak gitu kan. Cuma. Jadi danau. Hahaha, jadi kolam kayak gitu ya. Di kolam gitu. Oke. Okay. Sekarang kita jalan terus. Nah, ada sungai-sungai kecil nih. Ada perut kecil. Mengalir ke kebun rakyat warga. Nah, kita masukin hutan. Kampung lah ini ya. Tadi hujan tadi. Makanya saya berangkat, baru berangkat ini jam berapa ini? Jam 11:30. Setengah 12 gara-gara hujan tadi. Hutan. Hutan semua. Bayangin lah, ha. Bayangin semua tempatnya. Kebun. Masih hutan asli gitu. Tapi dibersihkan sama rakyat. Wah, dulu ini nggak ada jalan tuh, bro. Semak-semak kiri kanan, gak bisa. Picik semua. Dengar gak? Titit. Burung tuh. Burung. Ini tadi ngambil kelapa mungkin ini. Mereka ngambil kelapa kayak ini. Ngambil kelapa. Jauh kan? Hutan semua, bayangin ya. Jalan kaki lu 100 km ini. Ke lokasi proyek. Beuh, capek nih kan. Oh, ada burung lagi tuh. Wih, anak burung masih terbang. Masih banyak burung. Lu beli senapnya enak juga. Nembak-nembak burung. Masuk angin aku. Ini kan baru dibersihkan ini. Sampah-sampah ini. Dulu hancur habis. Baru dibersihkan ini. Lihat nih. Baru dibersihkan ini kebun pisang. Cuma tanam kelapa.
Mungkin ini kena sambar petir mungkin ini. Makanya ini gosong ini. Mungkin dibakar soalnya kan. Karena pisang ini. Kena sambar petir mungkin ini. Mari kita lihat tanaman. Itu hutan semua masih tuh. Hutan semua. Tantu towernya semua. Tinggi kan? Inilah tanaman andalan di sini. Lada. Orang sini bilang sahang. Lihat ini nih. Nanam keladi atau bewan. Ya kan? Terus mereka nanam sahang. Orang sini bilang sahang. Kalau kita bilang lada. Jadi pohon-pohon itu tutup itu sahang semua. Pengen tahu kita tanamannya. Dia menjelar ke atas. Nah. Tuh. Itu dia. Nanti dia menjelar ke atas ke sini. Ini kebunnya Pak. Pak siapa dia? Pak Jenny, Jenny. Kalau itu kebunnya Bang apa? Yamin. Oh, itu ada ibunya. Siapa? Si Muhadi. Dia ngambil kayu bakar mungkin. Cinta semua. Tahan. Ya Bu, kurang sehat 3 hari ini. Udah nggak apa Bu, sehat. Udah banyak minum air panas, hangat. Belum Pak, sakit 4 hari, sakit 4 hari. Waktu apa itu Bu, sebelum tahun baru? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Pak, baru hari ini. Dipaksain juga, Pak. Mari Pak, Bu. Lagi tuh. Inilah tanaman sahang. Gini dia tanaman sahang. Yang udah besar. Ini kebunnya si Muhadi, ibu tadi. Nih. 1 kilo sahang itu 60.000. Jadi kalau ton 60 juta. Wah, bambu semua. Tutupnya tanah ini subur, hanya saja gak dimanfaatkan kesuburannya. Bambu ini semua kan bambu ya, habis dia apa saya becek semua kan bambu kebunnya Pak Muhadi nih. Ini air dari gunung, warnanya kuning, warnanya putih.